udah sekolah mah walaupun usia masih bisa. Satu tahun ya. Gimana tuh, Kak? Mbak Im itu sekolah baby kelas itu dari umur 6 bulan. Jadi memang aku sengaja masukin dia ke sekolah bayi. Tadinya fungsinya buat stimulasi anak ya, biar otaknya lebih berkembang pesat gitu. Cuman ternyata dia nangkepnya bagus banget. Jadi sekarang dia udah masuk kelas pre-toddler, itu dia kelasnya udah kelas yang lebih gede lah gitu. Jadi ngapain aja udah banyak pelajaran-pelajaran yang beda gitu, udah bukan pelajaran bayi lagi sih kayaknya. Lebih banyak sekarang sih ke aktivitas kayak misalnya di gelantungan, well lebih banyak olahraganya lah gitu. Tapi berbeda nggak sih, Kak, ketika lagi di sekolah dan lagi di rumah, mungkin aktifnya sih sama aja sebenarnya. Cuman kalau di sekolah dia lebih banyak diem gitu, soalnya kan gurunya lebih banyak merangin kan, terus juga kayak lebih banyak gerakan kayak olahraganya, lari-lari segala macam, di gelantungan, naik di balok gitu. Jadi dia lebih banyak diem. Nah, kalau di rumah udah ngoceh terus nggak berhenti deh, nyanyi juga dia udah kayak ngikutin. Kalau nyanyi dia kayak gitu-gitu sih.